Assalamualaikum and welcome back guys. Hari ni aku turun lagi, aku dengan body tau, turun dekat area Sungai Karang. So nak layan baru turun. So okay, alhamdulillah. Hari ni aku akan trolling lagi. Window pun agak cantik sebenarnya hari ni, cuma air tak berapa besar. Aku tak berani janji untuk hasil lah, kita tak tahulah sejauh mana. Sebab air pasang kecil tau, dia bukan macam biasa 2.0, tak ada. Ini memang 1.8 macam tu je. So kita akan trolling juga hari ni, insyaAllah. Aku harap kita dapat menambahkan hasil lagi, sebab target aku 100. So ok, tak nak buang masa, kita akan pergi naik dan kita akan trolling hari ni, insyaAllah. Dan harapnya ada hasil lah. Sebab sekarang ni kalau ikutkan tepi memang berombok. Aku lupa, aku memang tak ambil video sebab aku tak nak kamera basah apa semua tau. Jadi memang aku tak buka video lah dekat tepi tadi, untuk launch apa semua, tak nak basah. Jadi yelah, kalau tak video tak cantik bye. Aku yelah, kalau basah-basah susah nak lock kamera. So tak nak buang masa, jom lah kita naik atas dan kita akan mulakan trolling kejap lagi. Jom. Alhamdulillah gang, first of all, aku bukan nak cakap bateri rosak ke apa, tak. Kali ni memang aku tak buka kamera, strike je. Allahu Akbar, dia jolok terus sampai IB. Aku memang tak boleh nak buka kamera sebab laju sangat dia datang. Dan masa dia dekat IB aku, alhamdulillah, memang ikan tu dia straight direct pergi dekat IB aku. Jadi aku memang tak boleh nak buka kamera. Kalau aku buka tali kendur, aku nak buka kamera ni pun yalah, memang aku tak sempat. Gancu pun aku tak sempat nak ni. Tapi lah, bila dah ikan dah dekat, aku landed kan lah. Sebab dia pun memang saya rempit. Alhamdulillah, ini merupakan ikan ke-94 aku. Alhamdulillah. Okay, aku buka mata jap. Okay, dalam pada memanglah tak dapat konten ke apa, tapi aku nak tunjuk sesuatu lah tentang ikan ni. Korang tengok rempit. Dia makan aku punya gewang. Ni memang mata kain tadi masuk dalam mulut, tembus sini. Tapi memang senang lah kau nak buka apa semua. Tapi yang dekat sini, pipi dia ni keras kalau ikutkan. Mata dah tembus, tapi korang tengok pecah. Jari aku boleh masuk. Dan memang kalau aku tarik ni memang koyak lah. Tapi ya, tak payahlah kita tarik. Sebab dah pecah dah pun kalau ikutkan. Memang kalau ikutkan ikan ni pun memang 50-50 dah tadi. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah. Aku tak kumpau geng. Dan target semakin lama semakin dekat. Tapi walaupun semakin lama semakin dekat, sebenarnya masa pun agak suntuk dah. Hari ni memang angin kuat gila, melompat-lompat aku trolling. Basah lah, memang basah. Tapi alhamdulillah kamera okey lagi. Dah tak kena air lagi lah. Aduh, sayangnya aku tak dapat tunjuk korang aku landed ikan ni. Tapi memang
aku cakap terang-terang lah, ikan ni bila strike tu dia jolok non-stop datang. Nah, bila non-stop datang ni memang aku, kalau aku lepas je handle, aku berhenti, dia boleh dapat leader ke. Sebab rempit ni memang popular dengan gigit leader eh, berbanding dengan yang kasar-kasar ni. Kasar ni makan juga, dia akan bantai leader untuk putuskan. Tapi yang paling popular adalah rempit lah. Oh, dia kalau jumpa leader biasanya putus lah. Dan kes-kes gewang putus ni kebanyakan saiz-saiz ni lah, saiz rempit. Dia akan ikut tepi gewang. Gewang duduk sini, dia akan ikut follow, dia bantai yang depan. Sebab apa? Biasa dekat dawai ujung kat ikatan tu dia berkilat sikit lah. Kadang-kadang ada orang pakai swivel, snap ke. Kadang-kadang kita ikat ikatan tu yang dia akan tiba nanti. Jadi saiz-saiz ni lah yang biasa kianat. Tapi alhamdulillah, biarlah dia nak kianat ke apa, janji landed. Alhamdulillah. Kiat nak simpan dalam tong. Saiz macam ni memang cantik lah, memang ramai orang suka. Aku berani jamin lah, memang ada orang ambil. Dan biasanya aku sampai darat, orang dah tunggu. Tapi tak apalah, simpan lah. Jom, kita trolling lagi. Strike guys. Hai, macam kasar eh. Ada juga strike. Lombang besar-besar ni. Ajung yang dijolok. Jolok laju geng. Tak tahulah saiz tu kan, tapi insyaAllah aku rasa macam good size. Aku dah jalan jauh eh, memang strike agak payah, tapi air agak kuat lah. Tak tahulah saiz macam mana, kita tengoklah. Agak besar sebab aku expect mungkin kasar ni. Berat guys. Head shape pun kuat. Oh, kasar guys. Ikan kasar. Gancu eh. Alhamdulillah. Ikan kasar geng. Okay, buka bil arm. Ui, bahayanya. Tadi. Allah Akbar geng. Ini dia. Ya, aku buka mata dulu. Solid lah makan. Alhamdulillah. Okay, mata dah buka. Ini dia geng. Alhamdulillah. Ikan saya besar 5 kilo, 6 kilo. Tak sakit. Tapi lah ikan dia agak kurus.
Dia lepih sikit dia tak bulat badannya. Okey geng, sado tak sado. Kita kena buat dulu. So, apa lagi? Gosok geng. Lepas tu padu 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 padu. Okey geng. Alhamdulillah. Ini merupakan tenggiri on trolling yang ke-95 Alhamdulillah. Ada lagi 5 ekor untuk aku kejar. Alhamdulillah. Dan masa pun masih panjang. InsyaAllah kita boleh cuba. Dan tak nak buang masa, kita trolling. Sebelum apa-apa hal, aku baru sedar geng, ikan ni tak ada gigi. Kosong. Tak ada apa-apa. Ikan ni biasanya dia akan saling gigi lah. Cuma makan masa sikit. Aku memang okey geng, kalau korang tengok aku masuk jari aku memang tak ada gigi dia memang tenggiri ni dia sampai masa dia akan saling gigi. Dan ini salah satu contoh dalam 95 ekor ni baru seekor aku bahan yang memang tak ada gigi. Sebab biasanya dia sampai satu masa tu dia akan nilah saling gigi baru. Dan sebab bila dia potong-potong ni gigi dia akan ialah patah-patah juga, cedera ke apa aku tak tahu. Tapi biasanya dia akan saling gigi. Cukup cerita pasal gigi pula. So alhamdulillah. Padu geng. Ikan good size. Dan jom aku nak simpan, kita trolling lagi. Aku bateri aku, kamera aku pun dah tak banyak. Sebabnya aku buka dari tadi tak makan. Aku tutup, aku pusing makan. So memang dia tak nak masuk kamera untuk strike. Tapi dia nak masuk kamera masa kita fight lah kot. So okey lah, aku nak simpan ikan dulu. Jom. Okey geng, video ni sebenarnya bukan disponsor oleh Rapala ke apa tak ada. Video ni ni sebenarnya bukan collection tau. Ni barang yang aku pakai lah. Ni Rapala yang aku pakai dan memang wajib ada dalam box. So alhamdulillah, tinggi yang ke-95 aku jaya naik. Sebenarnya banyak lagi video aku yang aku lompat-lompat video atas sebab susunan video ni tak mengikut nombor sebenarnya. Jadi aku keluarkan mana-mana dulu yang sempat. So hari ni sebenarnya aku nak cerita sikit pasal, bukan pasal tinggi tu lah. Rekod aku untuk dalam video ni merupakan rekod yang ke-95 alhamdulillah. Dan ramai yang tanya aku sebenarnya, aku nak menjawab soalan tapi tak semua soalan aku boleh jawab dalam satu masa. InsyaAllah aku akan cuba buat live. Jadi kita akan buat sesi soal jawab lah dalam tu nanti. So ok, first of all, untuk yang bertanya, aku akan cerita pasal Gewang. First kali, sebelum aku pergi pada Gewang, kalau korang nampak ni merupakan dawai, dawai yang aku pakai. Okey, ini merupakan depan dawai aku. Aku ikat, dia ada swivel. Aku ikat dawai lebih kurang dalam sejengkal lah. Lepas tu tengok, aku ikat swivel balik. Kenapa depan ni aku tak buat upright knot je dekat shock leader? Sebabnya aku malas nak ikat balik. Bila kita buat upright dekat depan ni, kita akan potong dawai tu pendek dan kita ikat leader. Bila leader tu luka, kita akan potong dan ikat balik. Jadi aku buat macam ni, lagi senang untuk aku ikat terus lah dekat swivel ni. Dan belakang ni aku ada split ring. Split ring ni akan cantum ke Gewang terus lah. Jadi kerja ni mudah dan bagi aku alhamdulillah tak culas mana lah. Ikan alhamdulillah makan. Ni bengkok-bengkok ni sebab dah kena kitai ni. Ikan dah bantai dah dawai ni. Okey, bila dawai, dia akan pergi pada ambil satu Gewang. Dan contoh Gewang dan ni aku akan ikat swivel dan pergi pada Gewang. Dan Gewang ni, ni merupakan Gewang Rapala Rapala Magnum size 14. Ni Gewang yang memang aku banyak pakai lah, size 14 ni. Dan dia akan cantum pada solid ring depan ni. Ni solid ring. Dan kita akan trolling macam tu lah. Okey, untuk tujuan aku buat video ni, ramai yang cakap aku dia bawa sampai
10 knot, 11 knot, melompat ke bang. 12 knot tak sampai, 12 knot. Okey, first of all, korang kena tahu faktor arus, arus laju. Nah, yang kedua, korang kena tahu faktor gelombang, gelombang. Lepas tu, bila gelombang ni, korang kena tahu lah, bila kau laju, bila kau turun gelombang, boat kau akan laju. Bila laju, tekanan pada gewang tu dia akan tinggi lah sebab kau laju. Bila laju, gewang kau akan naik, automatik naik. Makin laju kau pergi, makin tinggi gewang kau naik. Kau kena ingat tu lah. Sebab walaupun sudu dia dicipta untuk 5 meter ke bawah, tapi bila kita laju, dia akan naik. So, bila pasal gewang ni, yang faktor ketiga korang kena tahu, dia merupakan kenapa gewang melompat. Okey, faktor ketiga sebenarnya dudukan arus lah. Bila kau trolling tu, kau kena tahu kau melintang arus ke, kau mengadap, kau mengikut, kau menyiring arus. Kau kena tahu lah semua tu, kenapa gewang kau boleh melompat. Dia boleh jadi faktor lah melompat. Jadi kelajuan tu kau kena control sikit. Ada masa kau boleh laju sampai 13, 14, dan body pernah cuba 18 knot. Aku tak ingat lah dia pakai gewang 14 ataupun ni, ni 6, 18. 18 ni tengok, memang hancur dah ekor dia apa semua, kena bantai. Memang tinggi makan lah. Aku pun pakai 18 tapi aku lebih pada 14 lah sebenarnya, sebab aku main air cetek. Jadi 18 ni aku ada juga. Aku ada 2 ekor, kalau tengok belakang ni pun ada. So bila controlling, satu, pastikan korang faham lah tentang arus laju, kedudukan arus dan ombak, gelombang tu. Jadi kelajuan tu pun memang kena campur pandai-pandai lah. Sebab benda ni kalau aku cerita pun, kalau korang tak praktikkan memang korang tak tahu lah. Jadi korang kena turun sendiri, korang cuba, baru korang boleh dapat jawapan apa yang aku cuba terangkan ni. So untuk trolling gewang Rapala Magnum 14 ni countdown, dia ada X-Rap. Aku ada X-Rap juga, X-Rap Magnum, tapi tak ada kat sini lah, ada dalam kereta kot. So dan ni korang tengok mata kail. Mata kail ni sebaiknya lah, sebaiknya korang buat macam ni. Contoh contoh gewang. Ni bukan asal size mata kail. Biasanya aku akan besarkan lagi. Aku guna 40 depan belakang. Dia akan mengurangkan risiko untuk lokoh lah sebenarnya. Tapi kalau nak lokoh, lokoh jugalah. Tapi biasanya macam tu lah. Okay, jadi tiga faktor tu merupakan faktor yang memang kira punca juga. Boleh jadi punca kenapa gewang korang semua melompat lah. Dan punca keempat adalah sudu korang bengkok. Sudu bengkok ni aku tak boleh nak ajar sekarang, sebabnya aku kena tunjuk atas air. Tapi insyaAllah nanti aku akan tunjuk atas air kenapa dia boleh bengkok, bagaimana nak betulkan balik sudu yang bengkok. Sebabnya bila bab sudu ni memang dia agak sensitif tau sebenarnya. Korang tak boleh nak buat lebih kurang ataupun suka-suka. Sebabnya aku dah banyak gewang yang rosak dan reject, tapi dah tak ada sekarang ni, kebanyakannya dah putus. So itu nanti aku akan buat satu video untuk korang, dan setup-setup lain ke apa aku akan tunjuk untuk kelajuan. Dalam video ni kalau korang tengok, kebanyakannya aku bawa lebih kurang 11 ke 12 knot. Sebabnya kalau trolling ni dia banyak kelajuan yang boleh korang bawa, tapi aku tak nak cerita lagi dalam ni. Aku akan buat satu konten lain. Memang kalau ikut kelajuan ni, banyak kelajuan yang korang boleh bawa untuk trolling, dan pelbagai teknik lagi yang lebih efektif sebenarnya daripada gewang ni. Tapi untuk video ni aku nak terangkan pada penggunaan gewang dan apa yang wajib ada dalam box korang. Okay, first kali aku nak terangkan dawai kena wajib ada lah, sebab kadang-kadang dia boleh putus. So jadi yo Yin, kenapa nak ikan sekejap lagi lah. First kali dawai lah yang korang kena ada dalam box. Yang kedua ialah gewang. Gewang ni tak kisahlah color, macam aku akan sediakan banyak color. Jadi
Jadi tengoklah Serik UOB ada chrome, silver blue, color biru, hijau, semua color boleh ada. Tapi sekarang ni aku dalam koleksi aku, aku tak ada Fire Tiger eh. Bukan tak ada kedai, aku kurang pakai sikit color tu. Tapi Fire Tiger bukan color yang wajib ada. Contohnya bila air keruh, lepas tu matahari gelap dan air pun agak keruh lah biasanya. Jadi korang kena tahu lah air macam mana nak pakai color apa. Jadi tu semua korang punya pengalaman lah, belajar lah, cubalah. Aku tak nak terangkan semua sebab dalam video ni aku memang nak terangkan bahagian gewang dan dawai eh. Sebab ramai sangat yang tanya aku, jadi aku lebih fokus pada benda tu. Yang lain nanti kita akan jumpa next time pula. So insyaAllah kita jumpa next video akan datang. Bila? Biasalah hari Sabtu jam 8 malam. Dan aku sebenarnya akan teruskan video aku pada hari Sabtu jam 8 malam. Sampailah ke insyaAllah tahun depan. Selagi aku masih berusaha dan korang masih support aku. Walaupun buat masa ni aku tengok video ni, aku ni tengah drop lah. Bukan aku seorang tau, sebenarnya ramai YouTuber Malaysia yang tengah drop. Dan ramai YouTuber baru yang nak naik pun memang agak susah. Jadi kita support lah sama sendiri insyaAllah. So tak nak buang masa, sampai sini video aku kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Kita jumpa next time pula. Assalamualaikum.